Halo selamat pagi teman-teman semua Oke buat teman-teman yang udah bergabung Aku izin remain sekali lagi untuk rename zoomnya terlebih dahulu ya Sesuai dengan ketentuan yaitu nama kelompok underscore nama teman masing-masing Dan sebelum itu sebelum kita mulai Aku izin buat teman-teman open cam dulu buat nemenin Kak Herwin nih pagi ini Beliau sudah join zoom nih Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita mulai kelas kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kelas hari ini di awal bulan April ini berjalan lancar. Baik untuk itu doa saya pimpin buat teman-teman dapat mengambil sikap sempurna doa saya mulai. Baik, teman-teman. Doa tidak pernah selesai. Oke. Okay. Teman-teman, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan siap menerima materi hari ini. Dan aku mau nyapa materi nih. Kita ada materi dari Kak Herwin nih. Mungkin teman-teman baru ketemu Kak Herwin untuk hari ini. First time nih, Kak. Halo, Kak. Gimana kabarnya nih, Kak? Halo, halo, teman-teman. Ya, sehat-sehat ya. Kabarku ya sehat ini di bulan Ramadan pagi yang muslim ya. Jadi, tetap semangat ya, gitu ya. Nanti aku akan jelasin gitu ya, secara ringkas, beberapa apa profil diriku di hari ini santai aja, gitu ya, teman-teman. E, jadi, sebenarnya aku juga masih seumuran gitu ya, <laughs> seumuran sama kalian, gitu jadi ya. Jadi, di bawah santai aja, nanti materinya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, e, tidak jelas gitu ya, ditanyakan aja gitu, gitu aja sih. Oke, okay. wah Kak Erwin seumuran nih sama kita nih. Ternyata udah beliau udah berarti udah jam terbangnya tuh udah tinggi banget ya bisa di, jadi pemateri di hari ini. Di dia, dia anggap seumuran aja Kak, jadi biar ini untuk oh. ya. Kalau nanti dikasih okay. tahu umur yang yang real nanti kaget nanti teman-teman. Oke, okay, gak apa-apa Kak, kita tetap anggap seumuran nih pokoknya. Biar untuk kelasnya ini biar enjoy untuk pagi. Iya, okay. betul. Oke, untuk itu, waktu dan layar aku persalahkan kepada Kak Herwin. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Ican. Coba aku share screen sebentar. Halo teman-teman, dari sinku kelihatan nggak? Kelihatan mas. Oke, oke, siap, siap, siap. Jadi nanti uh, mungkin aku share dulu ya, uh, beberapa minggu kemarin gitu ya, uh, minggu kemarin lebih tepatnya sebenarnya aku udah coba share di Google Classroom gitu ya, Teman-teman, mungkin ada beberapa yang masih belum tahu, ada yang sudah tahu duluan, dan beberapa yang tak lihat memang sudah ada yang coba untuk mengerjakan uh, tugasnya bagus-bagus-bagus. Jadi, sebenarnya uh, kemarin itu coba tak assign tugas gitu ya, mungkin enggak aku kasih duit memang karena tugas ini sebenarnya untuk mencoba melihat sih, sebagaimana eh uh, insight-nya teman-teman terhadap materi kali ini gitu kan gitu. Jadi nanti seminggu ke depan gitu ya atau lima hari ke depan sebelum nanti uh, hari libur ya hari raya uh, hari raya idul fitri mungkin nanti aku akan uh, jelasin ya, topiknya terkait kontainer gitu ya nah apa sih kontainer itu terus habis gitu uh, bagaimana uh, implementasinya di dunia industri gitu ya khususnya di dunia uh, corporation atau di dunia startup gitu ya nanti aku akan jelasin Detail gitu ya, dalam seminggu pekan ini, gitu ya, dalam minggu pekan ini, gitu oke. Okay. Jadi, kalau ada beberapa materi ini, feel free ya, teman-teman, untuk bisa dibaca-baca dulu, gitu ya. Sebelum materi atau setiap harinya kita ketemuan kayak gini, jadi alangkah baiknya teman-teman bisa baca-baca karena udah saya, udah aku share semua ya, mulai dari materi awal, kontainer, sampai terakhir bisa feel free untuk dibaca-baca dulu. Agar nanti ketika misalnya pas ketemuan kayak gini nanti 2 jam materi itu uh, optimal gitu ya. Nanti beberapa misalnya oh, aku kemarin nyoba case kayak gini uh, Mas gitu atau Kak gitu ya. Uh, ada uh, problem something gitu ya. Itu nanti bisa di-share gitu ya. Oke. Langsung aja. Oke. Tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya ya. Oke, jadi kali ini aku dari mewakili SIL ya gitu ya untuk membawakan materi yang mungkin beberapa minggu lalu-lalu atau pekan yang lalu itu adalah materi-materi yang sebenarnya cukup bagus gitu ya karena itu adalah materi-materi yang fundamental yang harus kita Kuasai terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, gitu ya. Contohnya, kayak kontainer kali ini, gitu kan? Karena beberapa uh, pengetahuan, kayak kemarin, materi uh, OS (Operating System), terus Linux, terus terminal, dan beberapa sintak dan lain sebagainya, itu akan dibutuhkan jauh lebih dalam kalau di, di materi kontainer dan orchestration. Tapi, kalau dalam minggu ini, kita akan fokus ke dalam. Materi kontainer gitu ya. Jadi, kontainer ini aku khusus bikinkan gitu ya, untuk teman-teman di SIB, kampus merdeka gitu ya. Jadi, nanti bisa dibaca-baca. Oke, jadi kontainer yang kali ini, pada umumnya sebenarnya aku akan jelasin dulu nih, dari profil terkait diriku ya. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih atau nggak kenal, karena memang aku sebenarnya nggak nggak aktif juga ya kalau materi-materi materi, pemateri sebelumnya itu aktif di komunitas dan lain sebagainya aku sebenarnya cenderung lebih ke ini ya tidak terlalu publik terkenal karena beberapa ya hanya sibuknya hanya bekerja gitu ya bekerja beberapa pengalaman di dunia apa namanya di dunia IT khususnya aku di experience dulu pengalaman di bekerja waktu itu setelah sebelum lulus kuliah bahkan ya jadi waktu kebetulan aku e, lulusan SMK waktu itu sekolah menengah kejuruan dan jurusannya bung bukan rekayasa perangkat lunak gitu ya atau teknik komputer jaringan gitu ya tapi aku jurusan multimedia gitu ya basically aku adalah e, lulusan SMK multimedia cuman anehnya waktu itu setelah aku mencoba untuk mempelajari diriku gitu ya. Ternyata aku ini condongnya atau minatnya itu lebih ke arah networking atau dunia per gitu ya. Karena dulu beberapa ada teman-teman beberapa yang ikut komunitas terus aku diajak kayak gitu-gitu ya. Salah satu contohnya Mas Joko itu salah satu teman waktu dulu di komunitas di Surabaya gitu kan. Gitu. Jadi awal waktu berkarir itu di tahun 2012 itu sebagai freelance gitu ya. Ya nggak apa ada. semua ya ibaratnya ya web, mobile, application mobile, terus beberapa yang bisa dikerjain gitu ya yang menjadi cuan bagiku gitu kan. Karena beberapa waktu itu memang menurutku ketika aku lulus SMK harusnya aku udah siap untuk bekerja gitu kan. Nah, karena mindset itulah aku setelah lulus sekolah SMK aku cari-cari eh, pengalaman ya pengalaman dulu untuk cari-cari ya mungkin uangnya nggak nggak begitu besar cuma itu bu buatku menjadi pengalaman yang luar biasa bagiku karena disitulah aku menemukan knowledge yang nggak nggak yang bisa dicapai sama teman-teman saat waktu aku kuliah gitu ya mungkin seperti kalian saat ini gitu ya Nah, waktu kuliah memang saat itu masih aktif nih, masih aktif di tahun 2012 sampai 2016 aku kuliah di salah satu perguruan tinggi di Surabaya gitu kan. Itu aku masih mem-freelance, mem-freelance dan pada akhirnya ya saat waktu aku mencoba freelance ya mungkin aku beberapa ditawari proyek gitu ya di sebuah perusahaan yang mungkin aku nggak akan sebutkan perusahaannya apa gitu ya. Tapi proyek itu so pasti sebenarnya yang yang basically menjerumuskan aku ke semakin dalam ke bidang eh, apa ya kalau dulu itu belum ada istilah DevOps sebenarnya atau apa ya istilahnya sis, sis, admin gitu ya sis admin atau sistem administrator gitu nah barulah mungkin saat aku di tahun 2016 ya waktu lulus kuliah waktu itu empat tahun gitu kan empat tahun lulus kuliah Terus aku mencoba untuk uh, melamar-lamar ya ibaratnya ya kayak fresh graduate cari pekerjaan gitu kan pekerjaan uh, job versi ini job versi sana mungkin dulu nggak sebegitu pesat saat ini kayak online job saat ini gitu ya bisa apply di, di sini dulu itu masih ibaratnya itu apply-nya itu ya visit gitu ya uh, on the spot gitu ya wawancara on the spot tesnya on the spot gitu kan jadi nggak kayak eh, sekarang yang bisa online, full online, bahkan sampai eh, offering letter pun dikirim online dan tantangan online, gitu kan. Nah, itu berkarir di eh, perusahaan, kalau teman-teman tahu, itu ada perusahaan namanya CC.ID, itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT consulting, gitu ya, yang di mana di situ aku sebenarnya karir awalnya memang sebagai Software, software engineer atau sistem engineer gitu ya. Kalau di sana itu memang banyak yang pengalaman yang bisa aku dapatkan ya. Mungkin ini aku coba share-share dulu ya, karena memang basically kalau kita ngomongin apa namanya pegang VM gitu ya, virtual machine, waktu dulu memang sudah wow gitu ya. Tapi kalau kita udah merajak ke sekarang dunia apa namanya dunia industri sekarang itu memang ada beberapa kalanya case-case yang memang harus kita adopsi gitu kan ya contohnya memang kayak container containerize container orchestration gitu ya nah itu waktu dulu aku di perusahaan yang lama di cc.id itu masih pegang yang mungkin basically on premise gitu ya terus sisi sisi juga beberapa ada proyeknya yang memang di BUMN salah satunya gitu ya, ya bukan salah satunya beberapa BUMN gitu kan, terus BUMD gitu kan. Nah itu memang menggarap proyek-proyek yang sifatnya memang uh, servernya itu ada di on-prem atau di customer. Customer punya uh, beberapa server rack gitu ya, rack server visit atau memang servernya itu dipindahkan ke vendor lain gitu kan. Nah kita deploy, kita setup, configurable di di sana gitu kan, server-servernya gitu kan menyiapkan uh, servernya sampai membuat rilis aplikasinya gitu ya ya bisa dikatakan kalau kita ngomong dunia industri uh, software engineering mulai dari mungkin mulai dari user requirement gitu ya terus uh, blueprint gitu membuat dokumentasi blueprint sampai blueprintnya itu ditantangani dan juga uh, di Uit kalau teman-teman tahu user acceptance testing dan itu sampai Pas semua sudah lolos uji testing semua baru diriliskan ke uh, production gitu kan. Nah itu kalau bisa dibilang pengalaman yang belum sampai ke arah ke uh, dunia containerized nih. Karena uh, masih menggunakan VM. Kalau mungkin teman-teman saat ini yang mungkin masih pakai ya, karena deploymentnya masih manual gitu kan, mungkin masih bisa dianggap ya semi manual lah sudah pakai. GitLab untuk repositorinya gitu kan pull and request gitu kan. Nah ini mungkin kalau misalnya ketika misalnya ada update rilis di aplikasi itu tetap nih kita sebagai sys admin itu tetap uh, pull gitu, di pull uh, repositorinya untuk ngupdate apa rilisannya, uh, rilisan komitannya yang terbaru seperti apa. Nah itu masih manual gitu ya, masih semi manual bisa dikatakan karena sifatnya belum uh, containerized gitu ya terus beranjak eh, ke pengalamanku yang yang saat ini ya, yang mungkin saat ini masih bekerja di Privy ID. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tahu Privy ID. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Silakan, aku apa dua arah aja ya teman-teman ya. Jadi santai aja, kalau ada yang tahu silakan jadi mungkin tak jelasin sedikit ya Privi ID itu eh, salah satu startup gitu ya startup di Indonesia eh, yang mungkin terbesar ya terbesar untuk bidang eh, eh, tantangan digital jadi tantangan digital kalau beberapa teman-teman tahu itu Privi ID itu eh, memberikan layanan atau support fasilitas terkait itu jadi teman-teman kalaupun apa namanya tangan-tangan itu udah nggak perlu manual lagi ya pakai tangan-tangan tulis itu sekarang udah pakai Privy.id ini sedikit, -sedikit rumah aja sih cuma cuma nggak dibayar aja ya cuma sebenarnya basically adalah backgroundnya di belakang di balik privi itu gimana gitu kan nah ini yang sebenarnya aku bisa share juga gitu ya best practice di industri itu kita pakai apa kita pakai teknologi apa terus implementasinya seperti apa best practice-nya seperti apa gitu kan karena basically sebenarnya antara kedua perusahaan sebelumnya yang aku sebelumnya pengalaman bekerja di sisi ID dan uh, pre ID sekarang itu berbeda jauh gitu ya. Mungkin kalau dulu di sisi ID itu aku masih ibaratnya masih konvensional de deployment konvensional ya, development gitu ya. Mungkin basically masih. Ya sudah 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 menggunakan Scrum dan lain-lain, tapi teknologi yang dipakai atau diimplementasikan di lapangan masih menurutku masih eh, semi konvensional gitu ya. Nah, baru di Privi ini yang aku belajar banget banyak banget karena sangat-sangat eh, development cycle-nya sangat-sangat eh, berbeda jauh dengan perusahaanku yang lama gitu. Yang contohnya pakai containers dan container orchestration gitu. Oke itu seputar pengalamanku di dunia uh, industri ya teman ya. Jadi nanti kalau mau keep in touch bolehlah di email atau di LinkedInku bisa di follow atau di add ya teman-teman bisa nambah jaring teman di LinkedIn ataupun mau chat aku langsung via Telegram nggak apa-apa nggak masalah aku ready insya Allah 24 jam ya. Sebenarnya kalau kita ngomong 24 jam sih nggak make sense karena kita pasti butuh tidur. cuma aku akan selalu already gitu ya. kalaupun ada teman-teman yang di sini uh, butuh uh, support atau tanya-tanya, silakan gitu ya. karena basically sebenarnya kalau di dunia sistem engineer (SRE) itu kita sebagai tim ops atau tim operation itu harus selalu standby gitu ya. nah saat waktu kita apa namanya melakukan eh, zoom kayak gini, itu sebenarnya saya juga melakukan standby pekerjaan sebenarnya yang ada di pekerjaanku saat ini, cuman modenya mode mode standby ya teman-teman. Jadi ketika misalnya ada insiden dan lain sebagainya, aku harus selalu untuk uh, update dan solve terkait uh, insiden yang terjadi di pekerjaan yang saat ini gitu kan. Jadi no problems, nggak apa-apa. Uh, telegramku ada di @herwindra, bisa dicek di sana. Nah ini yang terakhir ini ya, karena nggak munafik juga ya, aku juga ngegame juga ya mungkin beberapa teman-teman di sini suka ngegame Mobile Legend nah, aku ya suka sih cuman mungkin masih newbie ya kalau dibandingkan sama teman-teman di sini ya kalau teman-teman Gen Z ini kan sangat sangar sangar gitu ya ya keren keren gitu ya mainnya cuman ya ketika aku bosan gitu ya pasti ya mungkin salah satu yang game sama teman-teman jadi jangan diekspektasikan wah sistem engineer, dev op, SRE, uh oh, ini pekerjaannya gini gini ini kalau bosan gimana ya? nah itu salah satunya kalau sama timku teman-teman di timku di privi itu juga bermain games gitu salah satunya mobile legend ya kita melatih ini ya berarti melatih komunikasi antar tim ya salah satunya misalnya saling backup gitu ya ketika misalnya tim kita satu ini Uh, lagi nggak bisa nih. Mungkin, mungkin kalau di tim operation itu mungkin ada di apa shifting ya. Jadi 24 jam itu di shifting tiga uh, kali gitu ya. Pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi kayak gitu. Tapi nggak nggak tertentu. Itu ada beberapa in case in case khusus. Ketika misalnya uh, ada release pro, production release production release yang harus uh, dikejar di bulan ini misalnya di akhir bulan misalnya kayak gitu-gitu yang itu yang harus kita, mode standby-nya harus uh, siap gitu ya. Oke. Dari sini dulu, aku sebelum melangkah ke slide berikutnya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Nanti kalau nggak tanya, mungkin aku akan bakal tunjuk sih. <laughs> aku bakal tunjuk salah satu teman-teman gitu ya gimana? tayang atau ini teman-teman? sebelum aku lanjutkan materi, Manus. gimana mas Muhammad Ayas? Mas aman, Mas aman. Oh aman, oke siap. Oke, oke. Jadi sebenarnya uh, learning objective pada sesi pagi ini ya. Jadi sebenarnya kita coba untuk overview gitu ya, kenapa kita uh, harus tahu container, kenapa kita harus uh, tahu container uh, orchestration gitu ya. Jadi sebenarnya pada intinya di sesi pagi ini mungkin akan dua hari atau uh, tiga hari ke depan kita akan belajar fundamental dulu ya. Karena pada intinya sebenarnya container uh, docker ya, mungkin container itu ada beberapa beberapa pilihan cuma yang paling famous, yang paling banyak dipakai oleh komunitas juga dan industri itu pakainya Docker gitu ya. Nah, apa sih Docker itu nanti akan kita ulas ya. Terus kenapa uh, apa kamu butuh itu gitu ya? Why why do you need it gitu ya? Kenapa kamu butuh itu dan ka kenapa kamu kenapa kok nggak pakai cara lain sih gitu ya? Mungkin lebih simpel dan mungkin lebih Uh, nggak bertili-tili gitu kan nah, terus habis gitu kenapa uh, apa yang harus kita lakukan ya, Ketika misalnya kita sudah pakai docker dan setup docker dan lain sebagainya, terus nanti akan gimana kita untuk menjalankan run uh, docker di kontainer gitu ya, terus membuat docker image terus habis gitu kita coba untuk mengulik nih gimana caranya networking ternyata docker itu juga bisa kita set uh, networkingnya di docker terus habis gitu kita coba mainan Docker kumpus gitu ya, nah Docker kumpus itu gimana sih nanti kita akan ulas. Terus Docker konsep yang lebih dalam lagi, terus ini mungkin supportnya ya. Jadi kita Docker itu nanti mungkin bisa di Windows, bisa Mac, bisa di Linux dan beberapa uh, materi yang lebih dalam lagi mengenai Docker Swarm. Yang sebenarnya notabene Docker Swarm itu kalau kita ngomong adalah uh, container orchestration sebenarnya. Tapi kita coba u, uh, ulas ulas sedikit nanti, nanti uh, terus Docker uh, versus Kubernetes. Oke, okay, aku lanjut ya. Nah, sebelum uh, pelajaran sebenarnya materi fundamental kemarin itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kita juga harus tahu apa sih uh, operating system. Karena memang pada dasarnya sebenarnya uh, Docker ini tuh sebenarnya running In kernel di uh, Linux basis ya. Jadi sebenarnya Linux operating system itu harus kuat. Terus habis gitu kita juga harus tahu nih cara menginstal aplikasi. Sebenarnya basically kalau kita di operating system Windows gitu kan, kita dimudahkan banget gitu kan, karena base wibis gitu kan. Tapi ada beberapa kalanya kita kalau kita pakai Linux kita harus menjalankan uh, command shell gitu, CLI gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami nih perintah-perintah yang Uh, yang harus kita pakai apa gitu kan terus kita harus tahu juga uh, tentang VM gitu ya atau yang tadi yang aku ulas di pengalaman gue sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu virtual machine nah virtual machine sendiri sebenarnya kalau kita ngomong sebenarnya kalau udah tahu virtual machine sebenarnya nanti kontainer kita akan coba compare gitu ya apa bedanya itu nanti akan uh, sebenarnya nggak jauh beda tapi di uh, backgroundnya nanti akan Uh, jauh nih secara arsitektur dan lain sebagainya oke okay. ya kita masuk container overview jadi di container overview ini sebenarnya kita bakal ngomongin uh, virtual machine dulu gitu kan nah apa sih virtual machine itu nah, ada yang tahu gak teman-teman uh, atau beberapa udah ada yang ulas di materi sebelumnya udah mas sekilas, oke silakan mas saya. Sesuai katanya juga ya mas virtual mesin gitu mesin virtual, mm -hmm. jadi dia uh, bentukan uh, mesin yang gak nampak gitu ya, secara utuh mesinnya, ya secara namanya dia virtual gitu. Dan banyak juga uh, buat si platformnya sendiri gitu, bisa apps atau tools yang berdiri sendiri kayak. Firmware, atau WSL, dan atau OSL, hypervisor dan lain-lain. Oke. Okay. Oke, okay. sip-sip, Mas Ayas. As, ada yang, yang lain? Gimana teman-teman? Selain Mas Ayas? Coba sih ada berapa peserta? Oh, 69 peserta. Oke, okay, sebenarnya yang dijelasin Mas saya itu betul ya. Jadi eh, aku tambahin. Jadi sebenarnya di virtual machine sendiri itu kalau kita ngomongin di dunia infrastruktur gitu ya. Infrastruktur sendiri itu sudah biasa eh, kita eh, ya ngomongin VM gitu ya atau virtual machine gitu ya. Itu saat eh, membuat sebuah VM biasanya kita itu menginstal eh, OS gitu ya teman-teman ya. Nah, OS itu di VM, VMOS itu yang kita uh, harus setup dulu, gitu ya. Kita harus pilih OS apa nih? OS Windows Server, OS Windows uh, Linux, gitu kan? Nah, itu yang menjadi uh, apa? namanya menjadi operating system, fundamentalnya di situ di VM. Nah, masalah kita, uh, kita menggunakan VM itu adalah proses lambat ketika membuat VM-nya. Jadi, sebenarnya ketika misalnya kita membuat VM, itu pastikan prosesnya, oh, harus kita harus menjalankan prerequisite dulu, misalnya, oh, ini harus uh, Windows Server, uh, scan, 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 version, sekian sekian. terus ketika misalnya kita sudah butuh uh, setup itu, kita buat, uh, disebutnya butuh berapa gitu ya, sebenarnya hampir sama nanti di kontennya seperti itu, cuman nanti uh, di VM sendiri, kalau ketika kita menjalankan merunning gitu ya, itu akan jauh lebih uh, lambat gitu ya karena apa karena dia akan set semua kalau di layarnya itu kan ada infra hypervisor gitu kan OS itu nya sendiri terus aplikasi yang ada di dalamnya gitu kan nah itu akan di running uh, dulu dijalankan dulu Nah itu yang membuat uh, boot operating system itu booting dari VM itu tadi jauh lebih uh, lambat jadi memakan waktu lambat contoh misalnya teman-teman uh, di sini uh, yang pakai Windows ya, mungkin di teman-teman di sini banyak yang pakai Windows ya. Ketika misalnya uh, power up gitu ya, powernya di on kan, sampai uh, login halaman login atau halaman home home screen itu butuh berapa waktu berapa. Nah itu yang yang menjadikan yaitu uh, apa namanya kurang lebihnya seperti itu VM. Jadi real seperti Uh, operating system yang ada di PC atau personal computers gitu ya. Nah beda lagi uh, ketika misalnya oh oh VM ini habis aku setup atau install apa gitu dia harus uh, merestart. Nah ngerestartnya itu juga lama karena dia hampir sama seperti uh, apa namanya uh, sistem shutdown dan uh, terus di power on lagi gitu kan. Nah itu itu yang membuat uh, tidak praktisnya efisiennya waktu ya waktu sekali lagi karena di VM itu lama bootingnya seperti itu nah beralihnya kenapa uh, di VM-nya uh, pakai pakai VM seperti ini nah, berbeda lagi dengan container application nah kalau di container ya mungkin kalau uh, apa namanya berbeda dengan VM ya deh. kalau di VM itu container itu uh, sendiri itu berfokus pada sisi aplikasi. Jadi contohnya misal ini Aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan seterusnya. Dia itu memang fokusnya di sini, di layer bawahnya itu lebih sedikit, karena dia kontainer uh, sendiri sebenarnya itu berjalan di atas aplikasi kontainer manager. Ya, container manager yang berjalan di sistem operasinya itu, sistem operasinya. Jadi, yang membedakan dengan VM adalah pada kontainer itu kita bisa mem-package aplikasi dan dependensinya tanpa harus menggabungkan dengan sistem operasi. Jadi ibaratnya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Ini tidak uh, tidak harus punya OS masing-masing nih. Oh misalnya aplikasi A pakai OS uh, Debian gitu ya atau OS uh, Windows Server uh, sekian gitu. Oh aplikasi B pakai uh, apa? Linux Ubuntu sekian. Nah, itu enggak tapi dia akan jadi satu host operating system yang dimana nanti dia akan pakainya di situ gitu ya. Jadi di sharing atau bisa istilahnya itu sharing kernel gitu kan itu terus kontainer uh, itu juga, uh, akan menggunakan sistem operasi host di mana kontainer nya berjalan oleh karena itu kontainer akan lebih hemat resource ya nah ini yang apa yang menjadi signifikannya itu hemat resource jalannya lebih jauh lebih cepat karena nggak butuh waktu sistem operasi itu sendiri berjalan gitu kan karena sudah OS-nya sebelumnya itu sudah jalan gitu Terus ukuran kontainer biasanya itu hitungannya itu MB-an. Jadi kalau kita ngomong ya bisa sampai giga ya kalau di VM ya. Tapi kalau di kontainer itu biasanya eh, hanya berapa MB gitu. Eh, ratusan MB, 200, 500 gitu mungkin mentok-mentok gedenya gitu ya. Mungkin kalau penerapannya sudah ngomong kita eh, sudah ngomong microservices itu beda lagi ya. Udah dipecah-pecah lagi mungkin nanti Next aku akan bahas konsep microservices juga, tapi aku spill karena uh, pentingnya di sini nih. Percuma kita uh, bikin aplikasi uh, containers, containers, tapi uh, kita saat development aplikasi kita itu masih menggunakan konsep monolith, monolith application. Nah kalau kita pakai monolith ya tetap sama aja, secara image eh, dokernya juga besar gitu ya. Ya bisa jadi nggak 500, bisa jadi bisa giga-gigaan. Itu itu pentingnya pint juga ya. Jadi eh, nggak semua mungkin ada beberapa industri yang masih eh, salah paham gitu mengenai konten race. Ya meskipun nanti misalnya nih, uh aku sudah pakai kontainer, eh, sudah pakai docker gitu ya. Tapi kok apa namanya kok masih lambat aja e, aplikasiku saat diakses di luar dan lain sebagainya oh mungkinnya ada beberapa aspek yang oh ternyata e, bapak ini atau ternyata teman-teman di sini itu masih menggunakan aplikasi monolith gitu monolith itu apa ya nanti akan aku akan jabarin secara ringkas di sesi pertemuan di microservice berikutnya itu ah jadi sebenarnya kalau kita ngomong Docker sendiri itu uh, benefit-nya itu apa sih? Nah, terus kenapa kok kita butuh Docker gitu ya? Secara kompatibilitas, uh, dependensi ya. Terus uh, long setup time ya. Jadi lama waktu setup time-nya terus habis gitu uh, perbedaan antara environment development de uh, environment QA environment production itu biasanya beda-beda. Nah, itu yang Menjadikan solusi, Docker ini itu uh, cukup praktis. Bisa kita gunakan di berbagai environment, jadi kita sebagai sysadmin atau kita sebagai devops itu cukup perlu bikin satu saja. Environment nanti kita akan standarisasikan itu ke dalam environment dev, environment staging, atau QA, atau environment production itu sama-sama persis. Jadi nanti bedanya hanya di spesifikasinya saja, gitu. Bedanya apa itu akan berbeda di spesifikasinya saja. Tapi secara environment itu akan sama gitu ya. Misalnya ada di environment development itu nanti akan ada web server, nanti akan ada database-nya juga, nanti ada ada messaging-nya juga misalnya PubSub dan lain sebagainya. Itu akan sama gitu. Library, dependency, pendukung itu akan sama. Jadi kenapa kita butuh Docker? Karena eh ya ini aku cerita ya, awal-awal dulu di perusahaanku di CC .id, memang masih belum pakai Docker dan waktu itu memang aku coba untuk uh, present atau sosialisasikan oh ini ada teknologi baru itu mungkin awal tahun 2017 atau 2018 aku lupa aku coba untuk share sebenarnya ke teman-teman programmer kita gitu. ini ada beberapa teknologi yang bisa kita adopsi nih gitu uh, contoh saja simpelnya adalah ketika misalnya apa namanya developer satu dengan developer dua itu biasanya kan ngodingnya uh, kan berbeda environment nih. Oh satunya mungkin pakai MacOS terus satunya pakai Windows gitu ya uh, laptopnya gitu ya tapi menggarap aplikasi yang sama atau menggarap uh, uh, sistem yang sama misalnya web gitu ya web development gitu ya uh, misalnya di apa namanya di MacOS nya atau di Windowsnya nginstal uh, PHP uh, versi 7 gitu ya sedangkan di macosnya PHP PHP versi 8. Udah beda banget nih secara apa? Versinya kan. Nanti pasti ketika pas di deploy di server realnya yang notabene server realnya itu pakai uh, PHP versi 8. Nah, nanti akan berbeda. Wah, ini kenapa kok nggak jalan ya? Padahal denganku di lokal itu udah jalan, running dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu uh, fungsi Docker tadi menyamakan uh, environment yang ada di masing-masing uh, dev, development, staging, dan production maupun di yang ada di developer ya khususnya di uh, software engineer-nya. Jadi software engineer pun juga pakai Docker nanti di lokalnya. Dia install Docker, terus dia ngoding di situ, terus dia uh, butuh apa? Tinggal update image-nya untuk memperbarui daripada si uh, versi aplikasinya, oh rilis uh, rilis terbaru dan lain sebagainya. Nah itu. Nah apa yang uh, kita bisa perbuat gitu ya Di container application uh, Di container itu contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa bagi-bagi uh, Di container satu itu kita bisa install uh, web server aja Di container 2 kita install database nya aja Misalnya mongodb Di container 3 kita bisa install uh, messaging nya Atau pub nya dan lain sebagainya Nah ini yang dinamakan uh, bisa dibilang uh, di pisah-pisah atau di containerized aplikasi. Jadi setiap apa namanya? setiap aplikasi yang kita install di server kita atau di lokal kita itu eh, bisa dipisah-pisah tergantung servisnya apa, yang kita butuhkan apa gitu kan. Kita eh, hanya butuh menjalankan eh, web server aja misalnya eh nginx gitu ya atau apache gitu. Ya kita cukup install itu gitu kan. Misalnya, kita uh, butuh MongoDB atau uh, MySQL, gitu ya. Ya Kita install kontennya itu, jadi antar kontainer itu mungkin uh, eh, ya. Nanti akan, -akan bisa, bisa saling terhubung, tergantung dari use case-nya teman-teman sendiri juga, gitu. Jadi, apa namanya, bisa dijalankan tiap masing-masing service itu, uh, baik itu dependensinya atau masing-masing di kontainernya sendiri. Nah, proses di apa kontainer itu ya? Proses di kontainer itu nanti ada yang beberapa kita bisa di dalam eh, ada proses network, ada proses mount. Mount itu ibaratnya mount eh, volumenya ya. Jadi di dalam kontainer yang istilahnya nanti ada akan akan dibahas ada istilah self set dan stateless gitu ya nanti akan jauh dibahas nanti itu nanti akan berperan penting di sini oh kita anggap Docker ini itu sebagai penyimpanan eh, penyimpanan atau hanya sekedar eh, run aplikasi saja gitu ya nah, di dalam Docker itu sendiri ya, ya akan kita manage gitu nah operating system yang di atasnya ini yang bisa berbeda-beda karena basically sebenarnya operating system yang kita pakai di dalam apa namanya, di dalam laptop ya, atau di dalam server itu beda-beda, teman-teman. Apalagi yang ada di dalam eh, apa namanya, Docker atau kontainer itu sendiri. Sebenarnya, kalau kita boleh bilang gitu ya, kontainer itu punya versi eh, OS Lite-nya, atau sebenarnya operating system yang light yang kecil. Ya, biasanya itu kita ngomong apa namanya ya versi kontainernya. jadi ubuntu ya enggak ubuntu server yang ada di official ubuntu ya yang berapa giga itu bukan itu gede banget jadi nanti akan ada istilah image-nya image-nya itu kecil jadi enggak enggak besar yang kita pasang Ini misalnya ubuntu ubuntu yang versi light nah ini yang tadi aku maksud jadi itu uh, sharing kernel ya teman-teman jadi kenapa kok bisa Cepat secara secara booting dan lain sebagainya dia itu men-sharing kernel kan jadi nggak enggak, satu-satu jadi ketika nanti container-nya misalnya kita ada update nih ada update uh, aplikasi atau services itu ngerestatnya itu nggak sampai menunggu uh, 2 menit 5 menit gitu enggak. tapi hitungannya detik jadi, ketika kita ngerestart apa ngerestat pods gitu ya, atau ngerestat deployment, atau ngerestart kontainer itu cepat gitu. Jadi, nggak nggak butuh waktu lama. Nah, ini perbedaannya: kontainer versus virtual machine. Jadi, secara utility, size terus boot up-nya itu berbeda jauh ya, lebih ringan si kontainer. Kontainer ini sebelah kanan ya, sebelah kanan jadi perbedaannya memang kalau kita lihat itu masih ada hypervisor -nya. kalau di VM itu kalau kita ngomong ya ada hypervisor nya layer yang ada di atas di hardware gitu ya nah kalau di apa namanya kalau di container itu udah jadi satu nih dari OS, OS bawaan kita terus di lokal kita atau di server itu terus uh, di atasnya ada docker langsung gitu tanpa harus ada OS lagi di dalamnya kalau VM kan kita harus install lagi nih OS-nya, kan? Tapi kalau kontainer itu, pasti dia akan pakai uh, OS atau kernel bawaan yang dari operating system sebelumnya. Jadi, kalau kita ngomong uh, VM, ya, anggaplah kita install kontainer uh, atau Docker ini di dalam sebuah VM. Contohnya, kalau di AWS, kita installnya di EC2, gitu ya, di EC2, tapi kalau di... Google itu compute engine gitu ya di Google compute engine dan lain sebagainya. Nah, itu kita uh, pasangnya langsung pakai bawaan OS yang ada di dalam VM tersebut. Jadi dockernya running di dalam uh, VM ter tersebut. Gitu, nggak perlu nginstal OS lagi. Itu jadi langsung aplikasinya butuhnya apa aja ya, library dependensinya apa gitu, kebutuhan library dependensinya apa. Terus juga Uh, ini ya, ini VM yang kontainer juga hampir sama tadi nah kalau kita ngomong ya, secara docker arsitektur, nah ada beberapa mungkin teman-teman uh, ada yang sudah tahu tak lihat kemarin ada beberapa yang sudah mengisi pre-assessment atau uh, pre-test -pre ya, pre-test ada beberapa yang sudah tahu docker nih wah, berarti udah ada udah jago nih ya, udah jago. Terus ada yang belum tahu sama sekali gitu ya. Ya ini mungkin tak jelasin secara detailnya di sini ya. Jadi secara detail Docker arsitektur sendiri atau arsitektur Docker sendiri itu punya yang namanya Docker client gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, wah Docker ini kayak satu aplikasi. Oh iya, secara antarmuka iya, tapi background di baliknya itu ada beberapa nih. Jadi ada Docker client yang fungsinya akan menjalankan sintak perintah-perintah yang ada di dalam uh, CLI, command line gitu ya. Contohnya misalnya docker build, docker pull, docker run. Nah, itu yang di sisi kitanya, di docker client-nya. Nah, ada di sisi docker host-nya. Nah, docker host-nya itu di mana tempatnya? Ada yang bisa tahu nggak, teman-teman? Ini di sisi mana? Ini di sisi kitanya atau di sisi mananya? Ada yang bisa dijelasin? Yo, ta, ta jelasin ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Docker host sendiri itu tetap ada di e, sisi e, lokalnya atau kalau di ngomong di sisi servernya gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong Docker itu kalau kita install di Docker Desktop di laptop kita ya tetap ada di laptop kita gitu kan. Di mana itu nanti akan ada yang namanya Docker daemon. Nah, fungsinya itu Docker daemon ini ya ya ibaratnya kayak mengatur semua ya, mengatur semua perintah-perintah Docker klien ini itu mengatur semua yang ada di Docker host kita yang ada di dalamnya gitu ya. Ini ibaratnya otaknya lah teman, -teman ya, Ini adalah otaknya dari uh, kita butuh apa build apa di kontainer apa. Oh image-nya pakai Ubuntu misalnya. Oh kita ada dependensi pakai Redis atau Engine X gitu ya. Nah ini yang mengatur semua dan mengarahkan juga nih ke namanya Docker Registry. Nah, apa itu Docker Registry ya? Nah, Docker Registry itu sebenarnya kalau kita ngomong ya, ini yang ada di apa ya istilahnya marketplace-nya atau di cloud-nya ya. Jadi ibaratnya yang di marketplace yang di awan atau di komputasi di cloud repository yang ada di cloud itu kita pull kita pull dari uh, dari internet via internet ke dalam lokal kita atau ke server kita gitu ya. Butuhnya apa sih? Misalnya oh CentOS, misalnya oh engine X. Nah, itu image-image yang defaultnya yang ada di dalam apa namanya? registry itu, container registry itu itu nanti akan terpull atau akan ke download ya. Ini bahasanya biar familiar sama teman-teman yang awam. Biar ter download ke dalam lokal kita, jadi di dalam server kita itu misalnya kita butuhnya image Redis dengan versi sekian. itu dia akan terpul. Terpulnya apa ya? Secara default yang ada di dalam apa namanya container registry itu bisa jadi kita membuat apa image sendiri, lalu kita upload, lalu kita upload ke dalam container registry. Nah, itu bisa. Jadi misalnya kita bikin sebuah aplikasi, terus kita mau upload nih di container registry ya, pasti. Soalnya kan nggak mungkin kita cukup simpen di lokal. Nah, misal developer satunya pengen, oh tolong dong aku pengen apa namanya, pengen share image-mu. Nah, uploadnya ya di container registry. Gitu. Jadi kalau di container registry itu, Uh, teman-teman tahu itu ada yang istilahnya Docker Hub. Nah, Docker Hub itu salah satunya bawaannya dari Docker ya. Terus habis itu kalau di AWS itu ada lagi AWS Container Registry gitu ya. Amazon Container Registry. Kalau di Google ada yang namanya uh, GCR atau Google Container Registry gitu ya. Gitu. Tapi yang kalau saat ini ini ada istilah namanya lain itu Artifacts, Artifact Registry nah itu itu salah satu uh, penyimpanan penyimpanan yang di awan atau di cloud ketika kita sudah uh, bikin image itu sendiri image-nya untuk siap kita runningkan menjadi container gitu jadi jangan bingung ya teman-temannya antara container sama image mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung mau tanya gitu karena secara apa namanya secara kontainer itu berbeda dengan VM tadi ya. Berbeda dengan VM, dia itu berfokus pada sisi aplikasi, terus dia itu memang mengutamakan apa namanya? kinerjanya ya, kinerjanya, booting aplikasi cepat dan lain sebagainya, juga size-nya juga kecil. Nah, itu. Jadi kalau kita ngomong Docker itu secara arsitektur menggunakan client server. Jadi client server ini itu tetap jadi perintahnya yang ada di client, terus servernya yang ada di uh, Docker host gitu ya. Kalau pakai lokal ya tetap client servernya yang ada di lokal laptop kita misalnya kayak gitu. Terus habis itu mungkin ada beberapa insert terkait uh, apa namanya? docker klien itu berkomunikasinya pakai apa? ya pakai uh, docker daemon itu tadi gitu ya. Nah saat kita nginstal docker itu biasanya di dalamnya itu sudah terdapat docker klien dan docker daemonnya. jadi sudah jadi satu paket. jadi nggak perlu nginstal klien sendiri, terus nginstal docker daemon sendiri nggak perlu. terus habis gitu docker client dan docker daemon itu juga berjalan di dalam satu sistem yang sama. jadi intinya sebenarnya eh, uh, tidak terpencar ya, tidak terpisah antara Docker Daemon dan Docker lainnya. Jadi komunikasinya pakai apa? Komunikasinya ini dari klien ke Docker host pakai konsep REST API. Jadi tetap pakai konsep REST API. Jadi kalau teman-teman sudah tahu yang uh, mainan API ya, itu pakai komunikasi itu pakai API untuk bisa berkomunikasi antara klien sama host. Oke, nah kalau kita uh, ngomongin tadi ya, jadi beberapa perintah, uh, contohnya kayak dokeran gitu ya, uh, dokeran Ansible, dokeran MongoDB, dokeran Redis, dokeran Node.js gitu ya, itu dia akan uh, mengambil dari kontainer uh, registry-nya atau Docker registry ya yang sudah saya jelaskan doker, eh, apa namanya yang tadi ya di Docker Hub ya. Yang itu akan eh, menjalankan kita di lokal kita atau di server kita secara langsung gitu. Kalau kita pakai eh, Dockeran gitu ya. Jadi secara eh, container versus image gitu ya. Eh, jadi image itu adalah apa? container itu adalah image yang sudah di running gitu ya. Itu istilahnya. Jadi jadi jangan Jangan salah, jadi kontainer itu adalah image yang sudah dirunning. Jadi, ketika misalnya, apakah bisa merunning lagi, image yang sudah dijadikan kontainer bisa Bisa banget kita bisa merunning lagi. Tapi dengan catatan biasanya eh, namanya harus unik, ya, karena identifikasi dari kontainer satu sama kontainer dua itu adalah inisiasi dari namanya. Jadi, namanya tidak boleh. Uh, sama gitu ya misalnya contoh aplikasi satu gitu ya uh, namanya aplikasi aplikasi satu gitu ya terus aplikasi satunya nggak boleh nama aplikasi satu ya aplikasi dua gitu ya nah itu yang uh, harus berbeda tapi dalam secara dalam image nya itu sama image nya itu masih sama gitu oke okay. kali ini kita masuk ke sesi dok getting started. Jadi kalau kita ngomong Docker sendiri itu uh, punya dua edisi, teman-teman. Jadi edisi pertama itu adalah edisi komunitas di mana komunitas itu biasanya uh, open source gitu ya, open source dan itu free ya. Free kita pakai. Sedangkan uh, edisi satunya itu adalah edisi uh, enterprise. Nah, enterprise itu sebenarnya kalau kita ngomong Edisi yang ada supportnya dari tim dokernya, sana pengembang dokernya sebenarnya sebenarnya cuma dua versi ini, tapi biasanya di dunia industri kayak di perusahaan, corporation, atau di startup kayak aku sekarang gitu ya. Itu pakainya ya masih yang community gitu ya, community edition, karena apa? Karena kalau ibaratnya sebenarnya secara fungsi versi itu nggak jauh berbeda sebenarnya. Jadi secara fitur, kegunaan, docker community, edition sama interface edition itu sama. Yang membedakan adalah adanya support dari tim docker, eh, docker dokernya ya, pengembang dokernya sendiri. Jadi misalnya, oh ada problem, trouble, itu kita bisa tanya-tanya support ke, ke sana gitu ya. Tapi kalau community community edition itu ya biasanya kita harus uh, troubleshoot sendiri kalau misalnya uh, dockernya ada error atau gimana gitu ya. Itu. Nah, kalau di community edition itu ada beberapa apa namanya? Uh, OS yang bisa dipakai ya. Oh, bisa diinstall di Linux, di Mac, di Windows atau di cloud ya. Cloud ini bisa aku katakan kayak di tadi misalnya di ec atau di komputer engine gitu ya. Itu. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada yang uh, sudah menginstal Docker? Teman-teman yang di sini? Ada, Mas. Mau nanya juga, Mas. Oke oke oke, siap siap, boleh-boleh. Mau make sure ini apa? Uh, si Docker hub sama docker mesin itu bedanya cuma dari kalau docker desktop tuh, eh ya, docker desktop sama docker mesin. Bedanya hmm. cuma karena docker desktopnya punya si GUI nya itu, Mas, atau ada beda yang lain. Betul, jadi sebenarnya kalau kita ngomong uh, docker uh, mesin gitu ya, itu, itu nggak pakai uh, GUI, sudah bisa running, sama halnya kalau kita install apa namanya tanpa ya tanpa Docker desktop pun kita sudah bisa menjalankan Docker itu sendiri sebenarnya. Cuman kalau Docker desktop itu kita dimudahkan, gitu kan? Dimudahkan eh, satu paket ketika kita instalasi itu sudah satu bundle. Oh, sudah ada GUI-nya, Docker engine-nya sudah jalan dan lain sebagainya, gitu. Sudah menjawab? Oke, siap, Mas. Oke, ada yang mau tanya lagi? Teman-teman, di sini uh, sudah pada install docker semua belum? Pokoknya, uh, ya, hari, harus hari ini udah target semua ke install sih di lokal. Ya, kenapa kok di lokal? Mungkin, uh, mungkin aku akan disclaimer di awal dulu, gitu ya. Gunanya kita install di lokal, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin uh, spek laptopnya nggak bisa kuat, nanti apa nggak kuat ya, nanti coba uh, ke saya gitu ya apa report ke saya kenapa masalahnya dan lain sebagainya. Coba aku mungkin bisa bantu gitu kan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bisa jalankan atau install dockernya dari lokalnya sendiri. Uh, itu uh, bagus gitu ya. Uh, karena sebenarnya basically sebelum kita ngomongin ke container orchestration, Docker ini tuh sebenarnya fundamental banget. Jadi kalau bisa sedikit aku share ya teman-teman, ini pengalamanku uh, di dunia industri di dunia startup gitu ya ketika kita nggak tahu, nggak paham terkait Docker, nanti akan belajar konten konten itu nanti akan sulit gitu ya. Sulitnya akan apa? Itu fundamentalnya di situ kita menjalankan apa namanya sisi servisnya, lain-lain sebagainya itu di Docker. Jadi misalnya si developer nih udah si developer atau dari sisi kita udah bikin Docker file gitu ya, udah bikin Docker file, Terus habis gitu, oh kenapa kok habis di deploy habis sudah ada profile, sudah jalan, image-nya sudah udah. udah Oke, okay, udah bisa udah ke-upload ke container registry tadi yang aku sebutkan tadi. Terus ketika di deploy entah itu di mana ya? Misalnya contoh di di Kubernetes gitu ya. Kita deploy di Kubernetes kok nggak jalan kok nggak running. Nah, itu adalah tugas teman-teman sebagai sis admin atau DevOps. Karena sebenarnya loh, Kok bisa ya? Karena apa itu ya? Itu yang harus kita tahu nih, kuncinya di di sini di fundamental dokernya harus kuat. Karena nanti pasti nggak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Nggak semulus yang kita bayangkan. Terus story-nya adalah aku yang mungkin ya sudah beberapa bergencimu di sud ini itu masih sering ya tanya-tanya sana sini gitu ya tanya, tanya sana sini karena in case beberapa kejadian itu akan selalu berbeda-beda ya mungkin akan sama tapi nggak mungkin dong ketika misal ada problem sama terus kita nggak bisa ngefixing kan nggak mungkin gitu kan nah pasti kita akan menemui hal-hal yang baru yang mungkin notabene kita nggak akan temui sebelumnya nah itu yang pelajaran fundamentalnya harus kuat di sini gitu oke kenapa juga nginstal apa Docker dan lain sebagainya juga karena notabene nanti ya ini pengalamanku juga karena beberapa aku nggak cuma melajari uh, AWS tapi aku juga melajari Google Cloud melajari Alibaba melajari Azure juga itu notabene ya sebenarnya sama fundamentalnya ada di Docker dan di Kubernetes mau apapun providernya cloud apapun providernya itu fundamentalnya ada di sini gitu teman-teman jadi So pasti kalian eh, harus kuat banget di sini karena sebenarnya oh aku harus melajari anu nih AWS dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak melajari Docker sama Kubernetes itu menurutku sama sama saja bolong karena memang kalau kita mau pindah ke provider lain, contohnya Azure, sebenarnya basicnya sama ya Docker ya Kubernetes gitu cuman paling ya komen line lainnya itu berbeda terus mungkin ada beberapa services yang berbeda cuma treatmentnya hampir sama gitu. oke dari sini teman-teman ada yang ditanyakan uh udah jam 9. kita ada waktu jam satu jam lagi ada yang mau tanya lagi oh ini coba aku oke okay. mungkin aku coba ini ya uh, intro dulu ya karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah pakai linux ada di sini terus pakai mac juga ada di sini terus kebanyakan tak lihat juga kemarin assessment banyak yang pakai windows ya nah kebetulan sebenarnya aku pakai mac gitu ya terus baru coba apa namanya install di apa namanya laptop yang pakai Windows gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum install bisa lihat slide ini gitu ya. Jadi kalau kita ngomong install docker-nya gimana ya bisa aja kita download gitu ya. Download Docker desktop. Nanti mungkin ada teman-teman yang mengalami error gitu ya. Ya bisa dilihat dari sini gitu ya. Setelah misalnya habis restart terus dan lain sebagainya terus wah mas aku OS ku Windows nih terus kok habis install error nih ternyata di WSL-nya biasanya sih ya memang di WSL-nya ini butuh memang di restart gitu jadi jangan kaget dulu wah nggak bisa ya laptopku ya nah ini memang harus di restart terus ada beberapa yang apa harus di allow dulu nih aksesnya di Windows Defender kalau kalau pakai Windows ya kalau pakai Windows nah itu memang harus ada permission permission yang harus dibuka supaya Docker itu bisa running di uh, laptop kita gitu. Terus habis itu, uh, ini kalau aku cek ya uh, pemakaian di di Windows di di Windows sendiri, aku cek itu mungkin sih nggak segitu gede ya. Dia cuma makan sekitar 195 memori. Cuman ini sudah jalan satu kontainer ya. Satu kontainer ini ya, kontainer inilah kontainer Hello World lah ya, kontainer Hello World. Jadi sebenarnya uh, dia makanya juga nggak begitu banyak. Cuma nggak tahu lagi kalau di Windows ya. Aku biasanya pakai di Mac sebenarnya so far sejauh ini aman sih di lokal. Ya harus di ini juga ya karena sebenarnya Docker ini itu ya mungkin bisa fleksibel di beberapa environment ya sejauh ini. Cuma ada inggris -case inggris -case sendiri yang kayak ini. Ya ini yang nggak nggak ditemui di mungkin pengguna Mac atau pengguna Linux gitu kan. Sejauh ini harusnya aman. Uh, mungkin aku kasih ini dong kalau yang sudah install, eh kalau yang sudah install Docker bisa kasih komen dong aku sudah install gitu di chat Zoom. Oke okay. sudah pada install semua ya aku harapnya sih sudah install semua karena sebenarnya kemarin sudah aku share juga di Google classroom ya uh, berapa langkah-langkah kalau Windows uh, pakainya ini Mac ini gitu kan Linux ini gitu kan Oke okay. sudah banyak install semua nah aku coba share ini kelihatan nggak apa docker desktop teman-teman Kelihatan Kak? Kelihatan ya? Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong Docker desktop sendiri itu sebenarnya kita sangat-sangat uh, dipermudah karena sebenarnya ya mungkin kalau bawaannya dari laptop sendiri itu uh, apa namanya? sedikit berat gitu ya, sedikit berat. Tapi kalau kita sebagai pengguna atau user user yang masih baru di dunia uh, Docker gitu ya, itu akan sangat terbantu angkat sangat terbantu karena notabene sebenarnya docker sendiri itu eh, kita akan banyak pakai command line untuk interaksinya gitu kan. Inda interaksinya akan command line. Nah, ini ada menu container gitu ya. Yang aku jelasin tadi jadi sebenarnya container ini sebenarnya itu akan dijalankan dari image-image eh, yang sudah ada pada eh, menu image gitu ya ada menu image jadi container ini running contohnya saja misalnya ini ya misalnya aku punya oh iya aku coba nah aku kemarin coba buat khusus sendiri untuk seal gitu ya jadi aku mencoba aplikasi ya, berbasis uh, goleng gitu ya berbasis golang terus aku coba buat uh, uh, semvernya. Nah itu apa sih semver itu? Semver itu adalah sem version gitu ya. Semver itu bisa dikatakan uh, semversionnya. Jadi misalnya 1.0.0. kalau misalnya kita bikin aplikasi gitu ya, itu ad, satu itu majornya, ya major uh, rilisnya gitu ya. Oh perubahannya banyak banget nih. Makanya harus kita pakai headnya satu naik satu oh tapi kalau misalnya minor oh atau bug fix oh kita bisa pakai yang misal yang di, ini yang belakang sendiri satu titik nol titik satu misalnya nah itu nah ini aku coba apa, berapa bikin gitu ya dari golang nah karena sebenarnya notabene ini sebenarnya yang ada di docker desktop itu representasi dari Docker yang ada di background itu membuat kita eh, sorry apa ini Intel Celeron WSL nyala ngebu laptop kak <laughs> <laughs> ya jadi sebenarnya ada beberapa spesifikasi yang ditulis di di ini ya di apa halaman Dokernya sendiri ya tak tak tunjukin Jadi ada minimum requirement-nya sebenarnya. Kalau Celeron mungkin jauh dari ini ya, jauh dari spesifikasi ya. Karena sebenarnya uh, WSL ini minimum ya yang harus yang harus di cuman di itunya sudah pakai OS apa ya? Siapa Mas Anhat Musyafa Bisri? Windows Plus. Oh iya, Windows Windowsnya mungkin sudah oke, okay, cuman secara spesifikasinya ya. Harusnya secara spesifikasinya dia udah harus 64 bit prosesor, lalu RAM-nya yang 4 GB. Ini notabene ya harus harus tercukupi sebenarnya. Sebenarnya bisa-bisa aja running di di bawah 4 GB. Aku udah juga juga pernah nyoba, cuman ya memang nggak smooth yang 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 bisa aku running kan gitu Ibaratnya kita bikin aplikasi terus apa namanya agak lama saat e, proses e, up-nya run, running-nya itu agak lama itu yang bisa jadi karena apa namanya e, spesifikasinya tidak terpenuhi karena memang e, docker e, saat kontainer itu jalan itu memang dia e, butuh e, RAM gitu ya di di awal biasanya setup di awal itu memang RAM-nya itu naik dulu jadi naik spike naik dulu, terus habis gitu dia akan uh, turun, biasanya turun, karena saat boot awal, kalau contoh misalnya kita buat aplikasi yang berbasis apa namanya, yang berbasis eh uh, front end atau misalnya fu, pakai fu, misalnya fuji atau yang berbasis yang front end ya, itu biasanya spike-nya awal di awal itu tinggi banget, terus dia akan. Sekitar itu ada beberapa durasi detik, itu akan, akan turun, 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 menjadi mungkin awalnya dia butuh satu giga, gitu ya, satu giga, dia makan uh, ram, gitu ya, tapi dia akan turun menjadi 800, uh, 600, 500, dia akan turun. Nah, itu tergantung juga apa, karena tergantungnya ketika, misalnya, sudah ada yang akses, dia itu juga akan uh, dipengaruhi oleh itu, jadi concurrent user atau concurrent. User saat hit uh, dalam satu aplikasi di sebuah kontainer uh, itu juga berpengaruh. Makanya, nanti di pelajaran apa namanya, Kubernetes itu akan di-solve masalah-masalah seperti itu. Gitu. Tapi, pada intinya, sebenarnya yang ada di apa namanya, di Docker sendiri, itu akan erat kaitannya sama, sama di Kubernetes itu. Gitu. Oke. Ada yang problem lagi enggak sel ini? Selain Mas Ahnan. Atau sejauh ini aman semua ya? Karena sayang banget nanti mungkin beberapa ada yang teman-teman ada yang apa namanya nggak bisa jalan terus habis gitu mungkin nanti saat praktek selang seling pakai oh pakai PC. Oke okay, oke. Okay. Ya bisa bisa. Jadi nanti nggak harus pakai laptop yang ada di Zoom ini Nggak apa-apa sih. Nanti saat pakai PC pun juga bisa gitu. Oke. Okay. Jadi nanti apa beberapa apa namanya? Bapak beberapa tugas assignment yang ada yang materi bisa dibaca-baca terus nanti aku akan lanjutkan lagi slide berikutnya bentar Nah, ini beberapa mungkin kalau pertama kali install Docker ya, mungkin ada pilihannya ya di Docker Desktop itu coba install uh, apa? aplikasi bawaannya yang congratulation itu, yang groundless setup itu coba dijalankan. Nanti akan munculnya akan ini. ya nah, ini itu munculnya di mana? Di saat kita sudah, apa namanya, pertama kali setup. Sudah ada yang bisa menjalankan ini? Belum. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomongin apa pertama kali setup di Docker itu kan ada welcome to Docker ya. Yaitu itu di-install aja. Terus di-runningkan ke 8080. Eh, 80. Coba sih, aku tak... Ini. Nah, ini. Jadi kalau kalau sudah running, harusnya itu sudah bisa menjalankan di browsernya itu 8088. 8088. Nah, aku jelasin lagi jadi bentar mantap Nah ini Nanti coba aku share juga uh, apa source code-nya ya sebenarnya ya. Jadi aku kemarin coba bikin gitu ya. Terus aku coba running karena Nah. Ini uh, based on Golang ya. Jadi teman-teman nanti bisa bisa bikin gitu kan, bisa bikin sendiri. Dan sebenarnya banyak contohnya juga ya karena basically sebenarnya kita bisa cari di internet gitu ya contoh-contoh eh, dasar pembuatannya tapi harusnya sih eh, simple gitu ya karena basically sebenarnya do Docker sendiri kalau kita ngomong sebenarnya ini kita ngomong go ya eh, pakai golang ya lower ya jadi sebenarnya ada ada dua port yang ada di dalam eh, yang di dalam eh, Dockernya sendiri satu port yang ada di sisi apa namanya yang ada di sisi dokernya dan satu adalah port keluar atau bisa biasa kita ngomongin uh, expose gitu ya portnya berapa sih yang di expose keluar itu oh portnya adalah 8080. jadi kita bisa set nih sebenarnya port keluar yang ada di port internal yang ada di dalam kontainer itu sendiri sebenarnya kita bisa set itu port yang ada di dalam itu bisa set keluar jadi sebenarnya port expose-nya itu mau komunikasi ke dalam image atau konten eh, konten apa sih gitu ya. itu di sini settingnya jadi sebenarnya oh di dalam itu kita eh, runningnya itu pakai port 8080 gitu ya terus yang di luar juga bisa disamain jadi biasanya aku set itu biasanya juga sama gitu ya set itu bisa sama jadi oh eh, runningnya di port 8080 Nah, terus apa? Kenapa kok harus ini? Apa namanya? Kenapa kok harus per eh, port 8080? 80? Sebenarnya kalau kita ngomong port 80, seperti bebas ya pembuatan port asal tidak konflik. Jadi sebenarnya antar services atau antar kontainer gitu itu sebenarnya bisa kita apa namanya set uh, portnya uh, yang penting tidak bentrok aja portnya portnya sama karena kalau portnya sama itu tidak bisa running atau uh, kalau di Docker apa di kontennya sendiri itu in use ya. ya sudah digunakan jadi kalau kita ngomong ya oh port uh, 8080 terus mari, habis gitu di service yang lain pakai 8080 lagi untuk keluar ya nggak bisa gitu jadi harus berbeda inisiasi port. Jadi selain nama, selain nama apa namanya aplikasinya ya harus berbeda. Nama apa inisiasi portnya juga harus berbeda. Karena itu ibaratnya kalau di website, di domain itu ibaratnya itu domainnya harus beda nih. Kalau domainnya sama kan nggak mungkin nggak mungkin bisa diakses. Ya. Misalnya ibaratnya Oh Oh ini sudah di serve di domainnya sudah di serve orang lain ya kita nggak bisa pakai domain itu gitu itu kurang lebih seperti itu terus coba kita kembali ke materi. Oke. Okay. Jadi nanti coba uh, install ya yang sudah ada. Kalau sebenarnya kalau install Docker yang ada di desktop Windows itu ada template-nya, tinggal kita run saja. Itu nanti akan muncul uh, port yang tadi ya, lokal 8888. Nah, kita masuk ke topik uh, Docker command gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong Docker uh, Docker itu erat kaitannya sama perintah-perintah uh, ini ya Docker Run dan Docker lain sebagainya itu kita kalau ngomong Docker Run Engine X artinya kita memanggil mempul yang ada di Docker Container Registry Engine 8 dengan versi yang latest atau versi yang terbaru saat ini yang ada di Container Registry. Jadi ketika kita misal menjalankan Docker Run Engine X dengan spesifik uh, version. Nah itu nanti akan uh, jatuhnya nanti akan kita pull uh, dengan versi yang sesuai dengan definisi kita gitu kan. Jatuhnya ini ya. Coba kita. Jadi kalau kita habis install ya. Harusnya sih ya untuk ngeceknya itu kita jalankan. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ada okay, Oke, okay, coba aku gedein sih. Docker version gitu ya. Nah, kalau udah install Docker pasti jalankan dulu Docker version gitu ya. Jalan Docker version version samakan dengan versi harusnya sih harus versi yang terbaru ya. Pastikan versi yang terbaru yang harus kita install karena setiap pembaruan docker itu pasti akan ada apa uh, update-nya dari tim docker uh, pusat gitu ya. karena ada bug fix dan lain sebagainya itu kenapa kok docker kita harus selalu update itu? Biasanya terkait vulnerabilities dan security gitu kan. Nah, itu yang harus kita install. Kita pastikan docker engine-nya itu running terus dia sudah pakai uh, versi yang terbaru dan lain sebagainya. Terus E, perintah apa sih yang harus harus diketahui gitu ya biasanya sih ini ya Biasanya kalau kita nggak tahu nah. jadi kita docker help dengan perintah docker help itu kita bisa tahu apa komen apa saja yang disupport oleh docker yang sudah kita install jadi anggaplah sebenarnya, oh ternyata di Docker itu ada perintah run gitu ya, untuk eh, membuat dan menjalankan kontainer dari image. Dari image yang apa ya saat kita menjalankan ini tadi misalnya Docker run engine X gitu ya. Terus habis gitu apa namanya ada perintah execute untuk merunning ke kontainer. Oh berbeda lagi nih dari mungkin run itu dia create lalu menjalankan image center baru terus ini hanya mau execute -so saja kontainer yang ada. Lalu docker ps itu melihat uh, list kontainernya. docker ps. Nah, ini list kontainernya ibaratnya kalau di apa? Kalau di Linux itu ls ya. Bisa tahu list listingnya ya. Nah, ini ada docker ps Terus docker build docker build untuk apa membuat dari docker file dan yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nanti akan tahu nih apa oh ternyata mungkin ada cara yang lebih gampang lagi gitu ya. Untuk membuat sebuah uh, image untuk bisa kita jadikan uh, container itu pakai docker file. Ya salah satunya yang akan yang kita jalankan kemarin kita buat ini nih Aku buat apa namanya uh, docker file atau Docker compose. Ya nah, ini Docker compose itu better juga nih nanti Docker compose. Terus uh, lanjut, nah ini Docker pool. Docker pool ini kita mengupdate dari uh, image yang uh, registry yang ter terbaru. Misalnya contoh tadi misalnya engine X tadi ya. Misalnya kita set engine X versi berapa. Terus kita misalnya dari engine X sendiri itu ada update nih ya. kita tinggal pull aja untuk memperbarui engine X, update engine nya Jadi di mana sih registry itu kita buat gitu kan? Nah, biasanya itu di sini. Jadi di Docker Hub. Hub Docker. Jadi kalau teman-teman belum ada akun, silakan untuk membuat ya. Jadi Membuatnya di sini Coba. harusnya, ketika misalnya, install Docker itu nanti akan harus login dulu. Nih, harus login dulu. Login dulu ini yang harus punya akun untuk di Docker Hub-nya. Sorry, sorry. Nah, silakan kalau bu belum buat akunnya, silakan buat dulu di up.docker.com. silakan sign up ya. Silakan sign up, bisa pakai Google atau bisa pakai apa? GitHub ya, akun GitHub. Terus kalau sudah buat, sign in aja gitu ya. Nah, kalau udah sign ini, nah ini pastikan ya hub.docker.com. Nah di sini tempat apa namanya image-image itu tadi kita push. Jadi nanti ada yang namanya docker push atau upload image to registry. Jadi perintah ini itu untuk upload otomatis kita ke hub.docker.com. Jadi tadi, misalnya tadi ya, misalnya ada aplikasi yang udah aku buat tadi, nah ini ada taggingnya ya, ada taggingnya. Jadi pastikan kalau biasanya, apa namanya, yang masih konvensional application itu versinya sama terus gitu ya. Nah ini nanti akan berpengaruh nih di, apa namanya, di Kubernetes gitu kan. Kenapa kok harus mengupdate versi dan lain sebagainya gitu kan apa yang harus dibedakan gitu kan, oh versi major terus versi minor gitu kan, nah itu atau pack fix pack fix update version gitu ya, itu, itu kelihatan di sini semua. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong uh, apa Docker Hub ini, ya itu tadi sebagai cloudnya, sebagai cloud repository-nya yang di image di uh, Docker itu sendiri. coba aku ini ya kak apakah di sini sudah ada engine x nah docker runs engine x nah kalau kita menjalankan dockeran engine X biasanya kalau kita tidak set nama dia akan memilihkan nama uh, random ya ini ini pelajaran jadi sebenarnya kalau kita tidak definisikan di awal di dockernya sendiri itu nanti akan secara otomatis akan mendefinisikan itu namanya random seperti ini pensive underscore carry. kita kan nggak 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 ngeset namanya ini kan ya nggak ngeset namanya otomatis di dockernya sendiri itu akan di, dijadikan apa random gitu. Baiknya kita apa namanya set namanya gitu kan. Dan tidak ngeset juga portnya nih. Nah, portnya harus di set juga nih karena sebenarnya pada dasarnya sebenarnya kalau kita menjalankan dockeran itu eh, kalau kita ngomong harus satu paket itu ini aku coba kill dulu coba Nah, karena beberapa aku itu ini ya, karena nggak nggak hafal semua sintak. Jadi sebenarnya itu kita bisa nge aja sintak-sintak yang sebelumnya gitu ya. Nah, pakai perintah apa gitu ya? Kalau gini kan kita tahu ya, kalau kita tahu komen-komennya, kita pak tahu pakai sintak history pipe grab misalnya kita tarik docker gitu ya. itu Nah, nanti kita tahu nih oh kita harus menjalankan perintahnya sebelumnya itu apa gitu ya sebelum sebelum itu apa Nah, begini nih karena sebenarnya Nah, kalau kita set yang tadi kan kalau engine X nggak ada versinya nah ini versi alpine, nah ini adalah versi yang aku tadi jelasin sebenarnya ada versi-versi khusus sendiri untuk deployment khususnya ya itu versi uh, kecilnya atau mininya atau lightnya gitu ya jadi nggak semua kita harus install yang versi uh, besarnya jadi contoh sebenarnya kalau kita ngomong uh, engine X ini ya Jadi kalau kita ngomong engine X kita cari uh, di, di sini. Di docker hub-nya. Nah, kan banyak versi ini. Nah, jadi kalau versi itu ngomongnya etak ya, teman-teman. Versi itu tak. Itu ada beberapa yang eh, versi alpine, alpine biasa, terus eh, ada yang versi bukan alpine ya. Nah ini carinya yang eh, alpine, carinya yang alpine. Karena basically kalau alpine itu secara apa, compress size-nya itu lebih kecil dibanding engine X yang biasa. Coba. Double Alpine Nah, ini ya. Misalnya Alpine 3.18. Alpine 3.18 sama misalnya inilah, Alpine titik, titik yang uh, slim gitu ya. Jadi slim. Nah, ini kan lim 5 MB sama 15 MB. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi ketika kita ngomong... E, kok image-nya besar ya? Nah itu harus cek dulu nih. Yang kita install... Itu... Size-nya berapa? Jangan-jangan... Oh kita install... Apa namanya? Aplikasinya aja udah besar banget. Ini masih ngomong independensi ya. Ibaratnya... Engine ini kan web server ya teman-temannya. Belum kita ngomong aplikasi kita sendiri kalau kita misalnya bikin aplikasi golang misalnya seperti itu oh ternyata dependensinya aja udah besar gitu kan nah itu yang harus di garis bawahi jadi kita harus cari benar-benar dependensi yang kalau bisa terkecil dan terstable gitu ya karena pada dasarnya nanti kontainer itu akan berjalan itu nggak cuma satu kontainer saja jadi kalau kita spill spill sedikit ya kalau di Kubernetes itu dia akan jalan, misalnya satu aplikasi itu akan direplika. Ada namanya replika, jadi replika itu, oh, kita coba replikanya sampai tiga atau lima, lima deployment, atau kita cip, coba dalam satu deployment itu ada lima replika, gitu kan? Nah, itu akan mereplikasi si kontainer e, itu tadi, gitu ya. Jadi, kalau misalnya satu kontainernya itu udah besar itu otomatis nanti ya berpengaruh juga saat mereplikanya juga besar-besar gitu kan. Itu nanti akan ngabisin resource gitu kan. Resource daripada si clusternya uh, klasternya itu sendiri gitu. Makanya kita jauh harus uh, paham sebelum apa yang kita install. Jadi nggak asal install ya. Oh kita butuh web server nih engine X gitu. Nggak. Jadi kita harus defend juga nih engine X yang versi apa. Gitu. Nah, ini kan tadi kita udah define ya. Misalnya nginx eh, server test 1 pakai das das nama itu tadi ya. Dan versinya apa? Versinya Alpine gitu kan. Gitu ya. Terus uh, portnya apa? Nah, kita harus definisikan juga. Karena kalau tadi yang aku contohin memang kenapa kok run aja terus nggak nggak mau jalan kok nggak kelihatan portnya kok nggak kelihatan namanya kok masih random itu ya yeah, basic basically sintaksnya hanya seperti itu tapi kalau kita defense kayak gini ya jadi jatuhnya nanti akan uh, seperti ini nah kalau kita apa coba running harusnya pakai lokal lo sini nanti akan Welcome to Engine X. Artinya, web server kamu udah terinstall di uh, lokal kamu, gitu dengan baik. Jadi, nanti kalau misalnya, oh, aku butuh menjalankan web server Engine X nih, gitu ya. Itu seperti itu tadi, ini sambil paralel, ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman uh, juga nyoba gitu, ya mungkin kalau ada yang nggak bisa bisa tanya atau belum belum tahu bisa tanya gitu ya aku lihat dulu mungkin teman-teman ada yang sudah bisa bisa coba komen di kolom chat sudah bisa sudah bisa atau ada yang belum bisa silakan Mana teman-teman ada kendala kah, atau baru coba? Oh, ini ya, coba aku lepaskan. Oke, aku lanjut lagi. Mungkin sambil teman-teman coba ya. Jadi misalnya kalau ada kendala silakan boleh tanya. Jadi sebenarnya ada beberapa perintah tadi misalnya dokeran gitu ya. Kalau kita jalankan hanya dokeran engine X, yaitu tadi case-nya namanya tidak di set oleh uh, kita sendiri. Terus habis gitu portnya inisiasi portnya juga tidak ada. Itu nanti uh, jatuhnya tidak akan kita bisa tidak akses gitu ya dari luar. Karena notabene sebenarnya apa namanya port itu harus didefinisikan di di awal atau di imperatif ya kalau di run pipeline itu imperatif nanti kalau kita udah ngomong docker compose apa docker file itu udah ngomong deklaratif jadi deklaratif comment jadi kalau kita ngomong di command line kayak gini menjalankan docker itu itu imperatif ya teman-teman ya imperatif comment oke okay. tadi ya Docker PS sudah ya. Jadi kalau kita apa namanya Docker pso oh, yang 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 sudah ada apa aja gitu ya. Terus atau jauh pengen lebih lengkap itu ditambahin Docker eh, min a. Nah, ini jauh lebih lengkap nih. Jauh lebih lengkapnya apa gitu ya? Karena kontainer-kontainer eh, yang sudah oh Mas kalau dokternya udah aku install di WSL Ubuntu terus aku install dari Docker hub di Windows, apakah bisa? Docker hub di Windows, mungkin maksudnya ini ya, apa namanya? Dockernya sudah install di Ubuntu, ya Mas Adam. Ya, terus habis gitu, install lagi di Windows gitu ya. Oke, jadi notabene sebenarnya itu bisa, bisa banget, karena dia tidak lihat uh, OS kita apa, karena akun Docker hub itu. Bisa dipakai di uh, OS manapun, ya Mas Adam. Ya, jadi ini saya contohkan, ya. Yang tadi, ya, misalnya itu, aku login di door hub itu, itu sebenarnya akun universal, ya. Artinya, sebenarnya kamu bisa pasang itu juga di macOS, atau bisa pasang itu juga di uh, Windows. Gitu, cukup menjawab, Mas Adam. oke. Jadi sekali lagi Docker Hub itu penyimpanannya atau container registry-nya saja ya. Container registry saja. Jadi sebenarnya aku ulas lagi. Dia nggak hanya container registry ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia juga apa kayak marketplace gitu teman-teman. Jadi selain menyimpan image kita yang kita build dia juga menawarkan juga di sini banyak uh, yang bisa kita install, contohnya di Nginx X gitu ya, terus ada MySQL, terus ada Node.js gitu ya, ada Python, ada Ubuntu. Jadi kita bisa download image-image yang default di marketplace-nya di Docker Hub ini. Jadi kalau kita butuh-butuh, itu bisa uh, bisa namanya di download. Contoh misalnya kalau di akun ini akunku ini kan sifatnya tidak anu ya, tidak berbayar ya kan. Karena kalau di Docker Hub sendiri itu e, berbayar itu bisa enak kita bisa menyimpan kode apa? Kita bisa menyimpan image-nya kita sepuas itu ya. Ibaratnya kalau kita mode private itu bisa banyak. Tapi kalau apa e, yang free kayak aku ini itu cuma dilimitasi satu image, satu image saja gitu yang bisa di private. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong apa namanya eh, profil ini, profil hub docker ini bisa dilihat gitu. Kecuali nanti misalnya eh, kita langganan yang berbayar. Itu nanti bisa kita private apa re, apa namanya eh, registrinya, image-nya gitu kan. Ini kalau nggak salah kemarin aku coba bikin publik sih. Jadi kalau kita ngomong bisa di gitu ya, bisa di Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mas kalau menjalankan Dockernya tapi belum connect ke kontainernya, nggak bisa ya menjalankan Dockernya tapi belum connect ke container. Sebenarnya gini ya, Mas Rediko. Kalau kita menjalankan docker itu sebenarnya sudah bisa. Docker itu running. Docker sendiri ya, karena tadi kan sudah aku jelasin ya, ada Docker client sama Docker host gitu ya. Docker itu sifatnya engine-nya atau aplikasinya gitu ya. Berbeda sama eh uh, harus connect ke kontainernya tapi belum bisa connect ke kontainernya nggak bisa ya nah ini belum bisa karena apa karena sebenarnya kontainer itu harus di dulu melalui image yang sudah kita pull tadi gitu kan atau kita run tadi ya misalnya docker run misalnya docker run itu pull sekaligus menjalankan tapi kalau docker pull aja itu apa mengambil image saja gitu ya jadi ibaratnya kalau kita sudah engine engine docker-nya sudah sudah jalan terus sudah bisa di docker docker version ya minimal ya di docker version ini tadi oh sudah bisa jalan Mas Rediko bisa pull dulu nih atau langsung dockeran dockeran dari uh, image yang mau dijalankan itu apa gitu nanti otomatis image yang dipull tadi ketika pakai perintah dockeran itu nanti otomatis akan kontainernya itu akan jalan gitu. Gitu. Oke, sama-sama Mas Rediko. Lalu juga e, ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tadi ya, misalnya e, udah e, ngelis gitu ya, udah list docker ps. Misalnya ada Demonusutfat. Nah ini. Jadi kenapa kok ini bisa error gitu? Ya? Respon no dead, no suits, say, di refer. Ada yang bisa tahu teman-teman? Jadi sebenarnya ini ya. Jadi kembali lagi ke konsep Docker. Jadi kalau kita ngomong Docker itu dia sudah harus ada apa namanya image yang sudah running. Oh ternyata di dalam kontenernya sendiri itu sudah running gitu ya teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ya sudah diakses kecuali di apa namanya ini mati gitu ya teman-temannya. Sorry sorry. Per Nah, kalau ini coba pakai perintah ini ya. Perintah ini itu supaya apa namanya yang aktif-aktif akan di stop. Jadi ada dolar ada panah terus ini. Dia akan menstop semua kontainer yang sedang running. Jadi nggak satu-satu nih menginisiasi namanya Nah, otomatis dia akan mati nih kan tadi kan running ya teman-teman ya. Nah ini dengan perintah ini saja itu nanti logikanya dia akan menstop yang aktif gitu ya. Ini aku coba aku pas. Jadi ini trik-trik sintak-sintaknya ya teman-teman ya. -teman. Jadi nggak harus satu-satu nih gitu kan. Apalagi ketika nanti misalnya teman-teman sudah mempunyai banyak kontainer atau banyak services yang harus di minutes gitu kan nggak mungkin satu-satu oh harus matiin satu-satu gitu dan sebenarnya cara Docker stop ini juga nggak jadi best practice teman-teman untuk meminit sebenarnya cuman ini efisiensinya saja cuman karena sebenarnya kita ngomong apa namanya untuk meminit kita belajar Docker dulu ya konsep kontainer dulu ya itu lebih paham dulu di sini nanti kalau kita sudah nyemplung di dunia Kubernetes itu serasa di dunia Docker itu, wah oh, ternyata ada yang jauh lebih simpel ini ya. Mungkin kalau teman-teman baru pernah tahu e, belajar Docker atau Kubernetes, itu akan merasa wah apa sih ini ya e, Kubernetes dan lain sebagainya itu ya, kayaknya susah banget setupnya dan lain sebagainya dan pelajarinya kebanyakan. Nah itu sebenarnya nanti akan sebenarnya logikanya itu akan jauh dipermudah nanti ketika kita meminit sebuah kontainer yang banyak gitu ya. Ini baru berapa kontainer ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin sudah ngomong beberapa services gitu ya, satu services banyak kontainer, nah itu yang jauh lebih susah gitu. Oke. Jadi kalau di contoh yang aku share di PPT itu kan Docker stop eh, nama ininya ya kontainernya ya. Nah, itu apa? misalnya itu akan stop dia salah satu aja tapi kalau yang aku chat di share ini gitu ya docker stop itu dia akan menstop semua kontainer yang aktif Terus ada juga caranya untuk meremove jadi sebenarnya yang ada di slideku yang aku share itu sebenarnya definisinya ada di Docker Hub semua ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu buka slide pun sebenarnya cukup gitu ya. Kita tahu di sini semua. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong apa dokumentasi itu cukup di sini. Atau kalau mau jauh lebih banyak bisa ke halaman website resminya si Docker. Cuman dari command line itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi baratnya kalau kita itu ya kita nggak cuman handle satu ya dan, dan banyak sintaks yang harus kita pelajari kan mungkin nggak mungkin juga ya kalaupun ada yang beberapa teman-teman yang apa eh, daya eh, apa namanya memorinya tajam banget terus ibaratnya oh hafal banget nah itu boleh boleh silakan banget dihafal semua ini gitu tapi kalaupun lupa sebenarnya nggak masalah sebenarnya kita masih ada dokumentasi nah itu kuncinya dokumentasi di situ jadi, kita tinggal lihat dokumentasinya apa. gitu. Nah, ini Docker. Nah, ini kalau misalnya ada yang sudah pakai auto komplit juga, tambah enak, gitu kan? Jadi dipermudah. Jadi misalnya tadi kita, oh kita sudah ngepul image apa aja sih? Nah itu listingnya ya, tinggal aja pakai Docker Image gitu. ya Jadi nanti tahu nih apa image-image apa aja yang sudah kita pull di dalam lokal kita atau di dalam uh, server kita gitu kan? Contohnya ini tadi misalnya di repository uh, ini, oh ini ada dua, kenapa kok ada dua gitu ya? Biasanya yang sering terjadi adalah ketika kita bingung gitu ya. Loh ini kenapa kok ada dua? Satunya ada nama eh, ini, satunya ada ini. Nah, ini biasa ini biasanya itu kita membedakan nama repository di, repository di lokal kita dengan nama repository yang sudah kita pull dari Docker Hub atau konten registry kita. Itu teman-teman. Jadi jangan bingung gitu ya. Meskipun taknya sama ya atau chamfer-nya sama ya, misalnya 102 sama 102 gitu kan. Tapi beda repository ini. Nah, ini bedanya itu ini image yang aku pull dari container kont registry atau di Docker Hub tadi sama image yang aku bikin sendiri nih di lokal gitu. Jadi sebenarnya kita bisa cek di docker image ini bisa tahu semua listing daripada list image kalau tadi kan docker ps itu untuk ngecek ya ya ini kan kosong karena udah aku matikan semua kan tadi kontainernya jadi kosong tadi kan ada listingnya oke Nah, ini untuk apa namanya? mendelet uh, image ya. Jadi kalau image-image yang ibaratnya sekiranya udah nggak digunain, itu mending dihapus, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak peduli itu di lock Oh, halo, halo, halo. Semua terputus ya tadi ya? Nah, Gimana? Oke, oke. Oke, jadi sebenarnya jangan eh, jangan ini ya, jangan bingung ya. Jadi sebenarnya kalau kita cek di docker image itu Uh, kalau kita habis bikin terus push ke container registry itu nanti terus pull lagi itu nanti akan uh, berbeda gitu ya. Akan berbeda. Cuman secara aplikasi sebenarnya harusnya sama gitu kan. Gitu. Oke. Okay. Docker image. Hmm, kontenernya ini. No response from no from ya, No such image for directory letters. Nah ini, coba cek dari sini. biasanya sih karena apa kok nggak bisa di delete karena biasanya gini karena nggak bisa di delete itu biasanya masih in use gitu ya teman-teman masih digunakan jadi kadang image yang masih di apa digunakan sebagai kontainer itu tidak serta merta dapat di delete langsung gitu ya teman-teman ya jadi sebenarnya pada dasarnya image itu masih digunakan karena kalau image digunakan langsung di delete itu tidak bisa sama halnya kalau kontainer gitu ya kontainer masih diinjus biasanya backpressure-nya -back adalah sebelum di delete itu di stop dulu jadi penggunaan kontainer itu di stop dulu baru di delete gitu Pak, aku eksperimen untuk delete dari sini ya. Nah, kalau dari ini anehnya dia terdelete. Cuman kalau secara kontainer memang terdelete. Nah, cuman kalau dari sisi dari sisi image dia bisa masih jalan. Oke, okay. sebelum selesai materi, mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan dulu, teman-teman. Sebelum aku beri tugas ya. Jadi sebenarnya konsepku eh, itu hari ini materi, terus aku kasih tugas, gitu ya. Terus besoknya untuk di follow up tugasnya, gitu ya, teman-teman. Besoknya itu sudah bisa atau belum kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya selesai materi ini terus ngerjain tugas habis gitu besoknya untuk uh, menyelesaikan. nanti aku akan send tugas di Google Classroom kalau udah bisa Tinggal play tugasnya sudah bisa nanti evidence-nya atau screenshotnya ya yang sudah bisa itu nanti diupload di Google Classroom aja gitu ya teman-teman terus dikomplitin gitu ya teman-teman ya jadi aku bisa biar tahu nih pemahaman teman-teman atau yang kurang yang aku juga baru tahu juga nih ternyata nggak 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 semuanya background IT ya karena ada yang background non IT gitu ya ya harapannya memang apa namanya dari background non IT juga bisa ngikutin gitu meskipun mungkin secara fundamental nggak nggak sama tapi harapannya bisa ngikutin gitu nah feel free nanti teman-teman bisa tanya tanya aku secara eh, chat nggak apa-apa chat telegram nggak apa-apa nggak masalah kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya jadi, nanti paling aku akan kasih tugas teman-teman. Jadi, tugasnya adalah eh, menjalankan aja deh, menjalankan aja kontainer eh, yang ada di, menjalankan aja kontainer yang ada di Docker Hubku. Iya, di Docker Hubku. Karena di Docker Hubku itu kan sifatnya publik ya teman-teman ya. Jadi bisa feel free untuk di running di lokal masing-masing teman-teman. Docker Hub. Nah ini aku kasih linknya ya. Oh, ini ada beberapa pertanyaan. Bentar. Sekalian aku coba paste dulu. Oke, oke. Mas mau tanya kalau waktu dokter run terus di CMD-nya ngestuk gimana ya? Makasih, Mas. Kalau ngeran dokter run terus di CMD-nya ngestuk, ngestuknya gimana ya, Ma? Apa? With Mas Widya harus jelas sih harus clear sih ngetuk ngestuknya gimana saat run terus nggak ada proses sama sekali atau gimana terus waktu set itu uh, inisiasi port dan lain sebagainya itu sudah ada atau belum gitu kan Docker dokter saya kalau di run di KVM is not enable nah ini apa case sendiri ini, ini Mbak Putri Chan Mbak Putri ya, Mbak Putri apakah saat ini pakai Windows gitu ya? Kalau pakai Windows coba eh uh, ini sih apa namanya? It's not enable. Ini itu sebenarnya dari dockernya sendiri itu permissionnya sudah di atau belum gitu kan? Karena sebenarnya itu pakai Ubuntu Windows. Oh, pakai Ubuntu. Pakai Ubuntu berarti sebenarnya di nggak ada masalah di ini ya, WSL-nya dan lain sebagainya. Coba di VM-nya itu pakai Ubuntu versi berapa, Pak? dua tiba, tiba Oke, sebenarnya ubuntu -nya sudah versi tinggi ya. Harusnya sih ya kalau pakai Ubuntu sih ini ya. Coba aku kemarin belum ekspor di Ubuntu ya. Karena harusnya make sense sih Oh iya, sambil menunggu, jadi sebenarnya udah aku share juga, ya, teman-teman. Ya, link untuk apa? Namanya bisa dijalankan di lokal, teman-teman. Coba dijalankan itu di lokal, teman-teman. Dan harusnya sih, ini ya, harusnya bisa jalan, ya, teman-teman. Ya. Dan sama ini mungkin saat inisialisasi juga tak tambahin di apa namanya di Google Classroom. Nanti dipantau aja di Google Classroom juga. Karena materi berikutnya itu uh, akan mengulas tentang uh, Docker lebih dalam. Nah, Linux. Ya, ini memang harus di ini sih karena ada yang ini enggak Ubuntu. Selain Mbak Putri ada yang pakai Ubuntu lain enggak? Yang bisa? Nah, harusnya sih ini sih, Pak. Oh, udah nyoba ini nggak? Karena modulnya automatically ini, if host virtualization support, pakai mode brut KVM. Nah, kalau Intel pakai ini, kalau AMD pakai ini. Mbak Putri pakai apa nih? Pakai Intel apa? Oh, sudah. KVM-nya nggak bisa jalan. Tapi kalau di ini bisa nggak apa namanya sebentar? Wah nggak ada laptop Ubuntu ya? Paling nanti uh, ini ya, coba aku. Sofin bareng ya Mbak Putri ya nanti bisa cat aku eh, apa errornya gimana gitu ya karena memang waktunya nggak memungkinkan tapi nanti satu-satu aku coba bantu ya teman-teman ya yang ada di apa namanya SIB ini jadi nanti misalnya ada case-case yang kayak Mbak Putri ini coba nanti tak bantuin satu-satu karena sebenarnya ini tuh kan masalahnya per case ya jadi harusnya kalau pakai panduan ini saja sebenarnya sudah cukup menurutku sudah harus bisa jalan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya per case-case nggak -case bisa, nanti eh, kayak Mbak Putri bisa chat aku via tele ya. Nanti kita solving bareng ya. Supaya bisa. Jadi nanti apa nggak ketinggalan di materi-materi berikutnya gitu ya. Kemarin saya ingin salah KVM terus saya coba nggak masih nggak bisa. Oke. Okay. Nah ini mungkin ada Mas Arif ya. Mas Arif pakai Ubuntu cuma nggak install Docker Desktop. Mungkin pakai Docker Engine-nya aja ya. Jadi bisa jalan ya. Jadi harusnya sebenarnya pada intinya nggak harus install Docker Desktop ya. Terlebih pakai Ubuntu atau Linux ya. Sebenarnya kalau sudah users Ubuntu atau Linux cukup apa Docker engine-nya aja udah jalan itu udah cukup lebih dari cukup. Cuman kalau memang butuh seperti yang Windows user yang butuh GUI base dan lain sebagainya, yang awam yang baru mengenal Docker ya disarankan pakai Docker Desktop gitu ya. Karena di Docker Desktop nanti itu sebenarnya banyak yang bisa kita utilize gitu. Cuman kalau misalnya sudah terlanjur atau sudah pakai Ubuntu atau Linux dan lain sebagainya itu cukup pakai Docker engine aja sudah cukup. Oke, itu ya, Mbak Putri. Ya, Mbak Putri, nanti silakan capri aku aja, nggak masalah. Nanti kita coba solve bareng ya di sini ya. Terus, untuk teman-teman yang masih explore terkait. Docker, nanti coba dieksplor aja di ini ya karena aku lihat oh ada beberapa yang uh, sudah apa di-assign terus udah nyerahkan di Google Classroom ya nanti tolong di update juga ya kalau sudah install di apa di apa di Google Classroomnya diserahkan gitu ya teman-teman ya kalau sudah install nanti evidensinya paling cukup Docker version kita gitu aja cukup Docker version atau screenshotin Docker version nya uh, versi berapa nanti di upload di Google Classroom ya teman-teman ya. Aku harap sih udah udah bisa semua ya, udah bisa semua sudah bisa lanjut. Karena pertemuan hari ini itu meng untuk mengeksport uh, Dockernya itu, gitu dan Docker komennya ya beberapa tadi ya. Tinggal nanti uh, kita bakal mengulas uh, di penggunaan Dockerannya lebih dalam, terus imagesnya, cara membuat images, terus cara mengkompos gitu ya, docker compose, docker file dan lain sebagainya. Gitu. Oke, okay, uh, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, screenshot saja. Screenshot saja terus nanti dikirim di Google Classroom. Oke, ada lagi dari teman-teman. Sebenarnya materinya masih banyak ya teman-teman ya. Cuman waktunya nggak memungkinkan. Cuman nggak, jelaskan semuanya. Karena di sini beberapa in -case ada beberapa yang harus dijelaskan. Karena ya kita bagi-bagi ya teman-teman. Nanti kalaupun ada yang belum tahu, bisa japri aku kalau pun malu-malu bertanya di chat atau di saat uh, live kayak gini nggak masalah japri aja aku supaya harapannya teman-teman uh, ilmunya juga merata nggak juga terkait yang it juga yang non it yang basicnya bukan it juga bisa uh, apa tahu pernah dan berpengalaman minimal gitu ya teman-teman ya oke ada lagi nggak dari teman-teman Cukup, ya. Mungkin dari aku udah cukup, tak kembalikan ke Mbak Yujan. Ya, silakan, Mbak Yujan. Halo Mas, Azam atau Mbak Yucan? Eh, bentar. In... oh ini ya, so ya, yeah, makasih ya, Mas Hendra. Saya, yeah, Mas Herwin. Wah, ya yeah. Mas Herwin, eh, uh, atas materinya hari ini, mungkin apabila ada agenda lain, saya silakan untuk mengambil agenda-nya, mm -hmm. mas Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Mas. Oke, okay, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa tadi ya uh, tasnya, pekerjaannya nanti di update di uh, Google Classroom. Terus harapannya nanti yang nggak tahu cepet-cepet untuk chat aku di Telegram. Nanti kita salvar bareng ya. Jadi mentok, kalaupun teman-teman Explore udah nggak mentok nggak bisa nanti baru tanya aku nggak apa-apa gitu. Oke, sama-sama aku izin uh, leave ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, like, uh, sebelum kelasnya aku tutup, kita akhiris dengan baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Udah, dapat dimulai. Udah, dapat cukup kan? Untuk presensi bisa dicek di kolom chat ya. Tolong konfirmasinya juga buat yang udah bisa Absen bisa di kolom chat juga. Eh, sebentar ya. Hmm. Itu udah aku kirim baru. Mungkin bisa dicoba dulu. Pak Udah bisa atau belum? Ya, yep. terima hmm, kasih responsnya. Buat yang belum, jangan lupa absen ditunggu sampai kayak biasa 10.30. Mungkin kalau gitu kelas aku tutup. Terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas selanjutnya.